Assalamualaikum dan hai, sepaan dan racun kali ni geng. Terus terang, saya terpaksa beritahu korang yang saya akan racun korang dalam video ni pasal Black Shark 4, smartphone gaming terbaru Black Shark. Macam yang korang tahu, dia ada dua version, Black Shark 4 Pro dan juga Black Shark 4. So, saya dah pakai phone gaming ni lebih kurang 2-3 minggu macam tu since video unboxing yang lepas. So, adakah phone ni kan, Black Shark 4 ni berbaloi untuk korang beli? Jom kita mulakan racun sekarang. First of all, macam korang sedia maklum, Black Shark 4 ni didatangkan dengan dua version. Dia ada yang Pro dan juga non-Pro. Dari segi beza tu, walaupun spek on paper yang Pro jauh lebih power lah sebab pakai chip flagship Snapdragon 888, seorang pula jenis SSD yang super laju kan. Realitinya Snapdragon 870 yang ada dekat Black Shark 4 ni bagi saya dah pun cukup berbaloi untuk gaming, apatah lagi untuk kegunaan harian korang. Segalanya memang terasa sangat-sangat smooth lah dari segi multitask ke, korang nak buat social media ke, buat kerja ke, memang sempoi. Senang cerita, chip ni memang dapat handle dengan baik segala tugasan tanpa sebarang isu. Sepanjang saya guna Black Shark 4 ni, saya perasan ada dua software update untuk improve performance system dan juga untuk enhancekan lagi segala features gaming yang ada. Kalau korang ingat lagi before ni, dalam video unboxing saya yang lepas tu, bacaan tutu Black Shark 4 tu boleh kata agak drop lah, dapat 400 lebih macam tu. Tapi sekarang lepas software update tu, dah pun back to normal lah. Korang bertengok lah, dia boleh dapat sekitar 700,000 lebih. Dari segi cooling system, Black Shark 4 ni dilapisi dengan dua lapisan yang dipanggil sandwich untuk mengurangkan haba. So far dia punya heat dissipation tu memang boleh kata agak membantulah, lagi dikombinkan dengan chip 870 ni, hasil dia boleh kata not bad. Untuk test tahap su dan performance chip ni, saya try main Genshin Impact dengan high setting. Dalam 20 minit tu boleh kata suhu dia tu boleh maintain sekitar 45 darjah Celsius dengan performance yang masih lancar. Frame rate tu walaupun kita boleh tengok macam tak berapa nak stabil, tapi kalau tengah berdepan dengan sekumpulan enemy tu, belum ada stuttering ataupun lagging yang teruk dekat situ. Actually sebenarnya saya agak terkejut juga dekat sini sebab biasanya kalau saya main Genshin Impact, grafik rata kanan sama yang macam saya pakai dekat 870 dekat Black Shark 4 ni, chipset Snapdragon 888 ni dia punya panas tu memang melampau gila lah, boleh pergi sampai atas 47 darjah Celsius. Tapi Black Shark 4 ni bermain 20 minit pun masih maintain dalam 45 darjah Celsius, which is saya memang agak terkejut gila dengan dia punya tak performance dia boleh maintain suhu tu. Kalau korang tengok balik previous model Black Shark ataupun phone-phone gaming dekat luar sana tu, kalau kita bercakap dari segi screen tu, diorang sengaja akan letak bezel atas dan bawah yang agak tebal. Yang mana fungsinya dekat sini, diorang akan bubuh front facing stereo speaker kan, ataupun dia akan bagi space supaya bila korang gaming tu, jari korang ni tak tersentuh screen tanpa sengaja. Tapi Black Shark 4 ni macam korang nampak dah tak adalah semua tu. Screennya nampak lebih bezel-less more to standard phone. Kalau korang tanya saya kan, memang saya agak suka juga screen bezel-less macam ni kan, nampak lebih modern. And so far selama saya guna Black Shark 4 ni pun tak ada isu lah, tiba-tiba macam accidental touch ke apa, memang okey je. Kalau bercakap dari segi spek tu, dia punya screen ni memang top notch. Korang dapat super AMOLED dan cantik, dia punya color accuracy pun cun, view angle ke, white balance ke, memang semua ngam lah. Untuk keterangan pun boleh cecah sampai 1300 nit, which is memang sangat terang. Dari segi special features, korang akan dapat 144Hz refresh rate dan 720Hz star sampling rate. Kombinasi ni memang membuatkan experience gaming korang next level lah geng. Cuma dekat sini saya heran satu benda lah, punyalah power spec dia ni, feature screen apa semua ni, tapi masih tak support wideband L1 untuk korang stream content HD dekat Netflix. Dan kalau korang masuk pula dekat setting, ada beberapa tweak lah untuk korang enhancekan lagi screen, macam korang boleh adjust preset dan flicker mode. Saya rasa kan, kali ni Black Shark ni diorang targetkan phone diorang ni bukan hanya untuk para gamer semata-mata, tapi moto normal user ataupun average user macam tu. Sebab benda ni boleh dibuktikan lah dengan rekan yang diorang design dekat panel belakang phone Black Shark 4 tu sendiri. Kalau korang tengok balik Black Shark 1 sampai Black Shark 3S, semuanya dia punya panel belakang tu boleh kata sangat garang lah dengan lampu RGB bagai apa semua tu. Tapi untuk Black Shark 4 ni, korang boleh tengok lah, memang nampak sangat-sangat minimal, simple dan juga clean. Walaupun tanda X iconic Black Shark tu masih ada, tapi paling kecewa lampu RGB yang dibanggakan para gamer dah pun dibuang geng. Hanya versi Pro je ada RGB tu, tu pun bukan dekat logo S tapi dekat bentuk triangle yang saya pun tak pasti apa maksud di sebalik logo tu. Akan tetapi kekecewaan tu boleh kata agak terubat sikit lah dengan adanya butang trigger physical yang terbina dekat sisi frame Black Shark 4 ni. Kalau korang tengok balik kan, siri Black Shark 3 dulu hanya versi Pro je tau ada mechanical pop-up trigger. Tapi untuk siri Black Shark 4 ni, dua-dua dia bubuh memang sangat-sangat okey lah, terbaik lah untuk yang ni. Selain trigger button ni berfungsi untuk memudahkan sesi gaming korang, trigger ni juga boleh diguna dalam mode normal sebagai shortcut key.
Macam biasa, audio jack dan stereo speaker of course ada. Cuma untuk stereo speaker, kalau dulu jenis front facing, sekarang ni kedudukan dia tu dekat sisi kanan dan kiri lah. Ikutkan okey je, tapi misalnya kalau korang ada nak pakai aksesoris tambahan, akan ada issue speaker kiri dan kanan ni akan tertutup. Untuk speaker dia sendiri dibekalkan dengan teknologi DTS surround sound, bunyi dia memang boleh kata agak cukup kuat ke babum lah. Untuk sistem operasi, menjalankan Note 11 dengan skin Joy UI yang paling latest. By the way, untuk unit saya yang saya tengah pakai ni diguna global ROM lah, bukan channel ROM. So, bloatware pun tak banyak, tak adalah aplikasi pelik-pelik kan, memang sangat clean. So, sekarang jom kita tengok pula features gaming yang tersedia dekat Shark Space. Untuk bertukar ke dalam mode Shark Space kan, kalau dulu diorang akan berbual macam satu butang khas lah di bahagian sisi frame, tapi sekarang ni dah tak ada, tapi digantikan dengan dua cara lah, sama ada korang nak masuk melalui aplikasi ni ataupun korang tekan butang trigger ni lama-lama. Dan dia akan masuk ke dalam Shark Space 4.0. Dekat bahagian lobby ni, kalau korang install segala game yang korang install dalam phone ni, dia akan masuk secara automatik. Tapi kalau tak ada, korang boleh tambah secara manual dekat sini. Di bahagian bawah ni, korang boleh tukar lebih grade tu. Dan kalau korang masuk di bahagian setting, dekat sini ada banyak lagi fungsi lain. Korang boleh tengok ada gamer studio, ada juga basic setting di bahagian sini. Untuk wallpaper ni, korang boleh tukar tema lah. Korang nak tema apa kan, ada banyak dekat sini dan boleh tukar juga menggunakan local album. Kalau korang masuk di bahagian Shark Arsenal, dekat sini kalau korang ada accessories yang tersambung dekat phone ni, korang boleh tukar, korang boleh tengok setting apa yang korang nak lah. Next, kalau korang nak aktifkan features gaming semasa in-game pun masih ada, just swipe di sisi kanan ataupun kiri phone macam biasa. So dekat sini first kali dia punya UI tu memang sangat cantik kali ni, nampak lebih canggih sikit. Tapi kalau untuk features gaming tu boleh kata masih sama yang dibekalkan dekat phone-phone Black Shark lain lah. Korang boleh tengok dekat bahagian atas ni ada bateri, ada jam, lepas tu ada network. Dekat sini bahagian tengah ni korang boleh tengok dia punya performance dan juga frame rate. Di bahagian yang kiri ni korang boleh tengok lah apa-apa yang korang suka. By the way, kalau korang masuk di bahagian game config dekat sini, ada beberapa lagi option untuk korang powerkan lagi phone korang ketika gaming. Dekat sini ada performance, macam biasa korang boleh tukar kepada mode paling tinggi, ludicrous mode kan. Next, dekat bahagian display ni korang boleh tukar apa yang korang nak lah, macam nak tukar refresh rate. Okay, yang paling best dekat sini saya perasan dia ada hunting mode. Yang mana kalau korang onkan ni, dia macam invertkan kadar lah supaya nak bagi nampak lebih mudah lah enemy yang bersembunyi di bahagian tempat-tempat yang gelap tu kan. Dan korang bertukar lah touch ke, audio ke, network ke, ada dan banyak lagi kan. Antara feature special lain yang saya suka dekat Black Shark 4 ni, of course dia punya sistem pengecasan. Sebab dia punya pengecasan tu dia ada sampai 120W hypercharge. Yang best ni lagi, 120W adapter tu korang tak pernah beli asing tau, sebab dia dah pun bagi percuma, dia akan bubuh dalam kotak phone tu. Dari apa yang diorang claim, hanya 15 minit sajalah untuk full charge kan 4500mAh bateri ni. Tapi real life test saya dapat kan, first sebelum software update hari tu, saya try charge daripada 1% sampai 100%, saya dapat sekitar 19 minit. Tapi sekarang ni kan, lepas update banyak-banyak ni kan, saya punya pengecasan tu dia macam agak lambat sikit, untuk full charge tu sekitar 35 minit. Tapi at least masih laju lagi lah. Manakala untuk ketahanan bateri sendiri, saya dapat sekitar 3 jam ke 6 jam dia punya SOT tu, depends pada cara penggunaan dan juga setting yang korang gunakan. Untuk konfigurasi kamera, dekat sini korang akan dapat 3 lens dengan mode yang berbeza, dan untuk selfie kamera sebesar 20MP saja. Walaupun dari segi hardware hanyalah dibekalkan dengan sensor 48MP, tapi disebabkan image processing software yang ada dekat Xiaomi ni boleh kata bagi saya agak bagus lah kan. So gambar-gambar yang dihasilkan masih sedap mata memandang, detail, dia punya warna pun pop up kan. Tapi tak adalah sebab kualiti dari flagship phone, so far ok lah sebab ni kan gaming phone kan.
By the way, semasa video ni direkam, saya masih belum tahu lagi lah berapa harga rasmi untuk pasaran Malaysia kan. Tapi kalau kita tengok balik harga ni tawarkan dekat China, harga rasmi dia tu boleh kata agak murah juga tau untuk varian 8128 macam ada dekat tangan saya ni. So kita harap harga kat pasaran Malaysia nanti boleh kata mampu milik lah kan. So far walaupun spek yang ditawarkan bukanlah paling padu, just pakai 870 je, tapi overall usage dia punya performance memang terbaik kan. Memang sangat-sangat puas hati lah untuk pakai Black Shark 4 ni. Memang saya recommend lah kan. So rasanya itu saja video kita untuk kali ni. Kalau korang suka video ni macam biasa, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Kalau ada tersalah info dan tersalah kata, saya harap korang maafkan saya. Itu saja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.